acara hari ini ada kegiatan apa? Kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD. Kalau IKD digital. Itu berarti untuk seluruh Kecamatan Batang atau nantinya akan di Kabupaten Batang? Kalau ini saya khusus untuk Kecamatan Batang, tapi untuk IKD semua satu Kabupaten Batang nanti. Nanti akan kecamatan-kecamatan lain juga semua sudah sosialisasi dan aktivasi IKD. Pasti akan menyeluruh ya? Iya, menyeluruh. Untuk antusiasnya sendiri Bu dari masyarakat selama ini gimana Bu? Alhamdulillah sampai saat ini antusias dari kelurahan yang sudah aktivasi IKD semuanya sangat berantusias. Warga yang datang untuk aktivasi juga banyak. Sejauh ini ada berapa tuh yang ada di sini? Kalau untuk kelurahan ini, Perenangan Selatan. Kalau kelurahan Selatan sementara masih kemungkinan masih 50-an. Tapi kalau untuk kelurahan-kelurahan lainnya sudah aktivasi di atas 180. Sebelumnya. Kalau update total hari ini sudah ada berapa data yang diaktifkan? Kalau di Kecamatan Batang, khusus Kecamatan Batang ya, kalau saya lihat sudah di rekapnya itu sudah 2.500-an. Kalau Kabupaten Batang ada datanya mana? Kalau Kabupaten Batang, saya nggak bisa lihat, nanti yang bisa lihat capil nih, yang khusus untuk ADB-nya. Sebenarnya kan baru aktivasi IKD ya Pak ya? Iya, Pak. Lebih mudah kah atau gimana? Atau memang kalau menurut kami itu lebih mudah karena ya kami juga punya secara fisik juga secara digital. Jadi kalau pemerintah menilai seperti ini kami sangat-sangat setuju dan ini lebih baik mengikuti perkembangan sekarang. Ini kan mengikuti dengan teknologi ya Pak, dengan digital, ya. Dengan apa handphone ya. Nah untuk yang saya usia-usia Bapak itu berarti memudahkan juga ya. Tadi untuk menunya dan lain-lain itu sulit nggak Pak? Insya Allah tidak. Tinggal masukkan sandi aja ya. Kami tadi sudah dipandu, sudah disosialisasikan cara-caranya dan di sini ada tulisannya tinggal pencet. Insya Allah tidak. Mungkin setelah ini akan merekomendasikan ini ke keluarga atau teman-teman terdekat gitu nggak Pak untuk mengaktifasi IKD? Secara otomatis karena tadi sebelum kesini kami sudah lewat musola untuk diumumkan bahwa warga saya yang ada di sini ini ada kegiatan Disduk Capil Batang mengadakan pendaftaran KTP digital. Tadi sudah saya sampaikan, barusan juga istri telepon langsung tak suruh ke sini untuk contoh masyarakat atau warga yang lain. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.